Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk tahu nak kata kapo dah pasal banyak dah tadi bahasa ni habis dah. Takak mana dia ni habis dah. Nah, tapi walaupun saya bagi pihak Komisa nak ucapkan kita terima kasih kepada adik-adik semua kerana dapat menggunakan kemudahan yang dibekalkan oleh pihak Komisa. Saya ingin jelaskan di sini maksudnya kami di Temisa ini seperti mana yang saya sentiasa kata hati dan jiwa kita ni masih di sekolah SKMPM. Kalau boleh mari baik belajar sini bahasa sekolah no lagi. Terutama pula komputer comel jadi bahasa sekolah gerai kata belajar komputer. Sebenarnya ada seorang apa ni sahabat kita yang mendermakan sebahagian besar daripada komputer ini, tapi dia tidak mahu namanya dimaklumkan. Tapi jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan apa ni ucapan terima kasih kepada beliau kerana telah bertungkus lumus dan memberi sumbangan komputer ini kepada anak-anak, dan saya harap komputer ini digunakan dengan sebaik mungkin. Yang pentingnya adalah kita kena jaga komputer ini sebagai komputer peribadi kita. Maknanya kalau kita tak jaga dia, kita bukan saja kita yang tidak boleh menggunakannya, tetapi orang lain juga tidak berkemampuan untuk menggunakannya. Jadi adik-adik semua jagalah apa ini komputer ini, jagalah apa-apa aset yang ada di sekolah ini. Tak kira lah apa-apa pun, jagalah dengan baik. Kerana pengalaman adik-adik, bila dia rosak, bila dia apa, susah kita nak dapat yang baru. Kan? So, nasib baiklah. Apa ni kita ada PPG yang berhati juga kan, yang sentiasa melihat. Dan
Tadi Cik Rosli kata jaminan dia sekolah Tengku Mahmud ni SKMPM ni tidak akan terkeluar daripada minda dia, akan sentiasa berada dengan dia. So sebarang kalau ada bajet-bajet yang hebat-hebat ke, bajet apa mungkin apa ni, Anas di sini mungkin nak menyejukkan ke, keutamaan dia akan beri pada kita dulu. Jadi saya yakinlah dengan apa ni, jalinan kerjasama yang baik di antara pihak sekolah dengan PPD, saya yakin sekolah ini akan mendapat perhatian yang lebih baik. Cuma saya minta adik-adik semua cemerlangkan sekolah ini, cemerlangkan apa ni, khusus yang adik-adik ambil macam apa ni, sains komputer ini, supaya tahun depan kita nak, sekarang kita nombor 3 atau nombor 4 dah, nombor 4. Tahun depan kita nak nombor 1. Kita atasi apa ni, imtias dan sekolah-sekolah lain. Saya yakin boleh. Kalau adik-adik beri tumpuan yang hebat kan, dan sekiranya perlu bantuan pakcik-pakcik di sini, insyaAllah, insyaAllah bagi tahu. Dan Prof Loh kita dulu kan, insyaAllah kita akan bantu setakat mana yang kita mampu. Jadi saya rasa, saya haraplah dengan apa ni, jalinan yang kita ada dengan apa ni, Tumisa, PPD dan apa ni, mungkin juga apa ni, PIBG dan penduduk-penduduk tempatan, insyaAllah prasarana untuk sekolah SKMPM ini akan bertambah baik. Jadi saya rasa setakat itu sajalah. Dan apa ni, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan penyerahan komputer kepada sekolah SKMPM ini. Terima kasih.